kembali lagi bersama aku di mini games kita. Ya, yang kali ini teman-teman aku sendiri ya. Biasanya kan aku kalau main mini games gitu sama Kutu. Tapi berhubung Kutunya itu lagi sibuk kayaknya ya. Ya, biasalah project Imo kan juga gede-gede tuh ya. Jadi dia enggak punya waktu banyak buat main sama aku, cuman kadang-kadang dia ya nyempetin buat main sama aku. Tapi enggak apa-apa, kita kali ini bakal main sendiri dan menikmati ini. Menikmati map terlama, coy. Ini nih kayaknya awal-awal Minecraft juga gitu. Soalnya di sini adalah versi 1.5, tapi aku pakai 1.15 ya, teman-teman. Buat kalian yang mau download juga bisa tuh, linknya aku taruh di bawah. Kenapa pakai 1.15 itu bisa? Karena si pemilik map ini udah upgrade juga kalau kita itu bisa pakai dan bisa mainin mapnya itu di versi 1.15 gitu. Sedangkan ini versi 1.5 versinya ya. Waduh, ini udah lama banget ya. Dan di sini juga ada ya kata-kata sambutannya. Terus di sini setting-settingsnya ya kan. Terus yang di sini ini kalau kita main di server sama temen gitu ya, pokoknya kayak gini lah ya. Dan udah selesai tentunya. Oke, kita langsung aja. Oh iya 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 iya, sebelum kalian nonton ke videonya lebih jauh lagi, ke inti videonya, pastikan kalian udah subscribe channel aku, nyalain juga loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Like juga kalau kalian suka dengan video ini, share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow Instagram aku di @beverly_s, karena aku termasuk orang yang sangat aktif di Instagram. Oke, kita lanjut aja. Di sini gak ada ditulis ya kalau misalnya berapa-berapa gitu. Oke, survival. Kita gak tahu ada berapa level. Sih aku belum pernah nonton walkthrough-nya juga, jadi aku cuma tahu ini map lama aja kan. Oke, set spawn dulu, set day, kita jangan sampai malam ya kan. Oke, ini stand on the gold block and push the button. Oke, kita coba push dulu ya, jangan diri dulu, cuy, takut aku juga. Oke, wow, spiral, ah dia cepet banget. Ah, berarti lever ini harusnya gunanya buat buka ya. Ah, buka, oh udah buka, buka, buka. Oh, jadi enak pakai ini ya, lever, biar nggak tiba-tiba gitu. Widi, widi. Lah ini kenapa ada Piggy? Piggy, jatuh duluan. Ya, Piggy enggak mau jatuh duluan. Jatuh duluan Piggy. Piggy jatuh duluan Piggy. Piggy jatuh duluan Piggy. Piggy dadah. Wah. Jatuh ke mana itu? Oke, kita ikuti Piggy ya, ikuti. Wah. Aku termasuk enggak jago sih, teman-teman, dari masalah dropper, tapi kita coba aja, Widi. Ini percobaan pertama ya. Widi langsung berhasil dong. Lah, Piggy mana? Ya, Piggy mati apa? Jadi, aku dengar itu di setiap level itu pasti ada satu diamond gitu ya, buat ya kayak ngumpulin diamond gitu deh di satu chest gitu. Tapi di sini item semua, jadi aku nggak tahu chestnya ada di mana ya. Itu kayak bonusannya gitu buat setiap pemain. Kalau misalnya dia berhasil dapetin chest itu dan isinya tuh diamond, cuy. Mana ya? Tapi aku nggak lihat tuh di sini ada diamond. Nggak ada ya? Aku nggak ngeliat tuh ada chest gitu ya. Udah daripada lama-lamain durasi ya kan? Ya udah kita langsung aja. Oke, kita udah di level kedua. Ini aku sekali lagi nggak tahu ini berapa level. Kita buka dulu. Sebenarnya kalau buat yang pro sih pakai ini aja lah ya, biar langsung terjun gitu. Ternyata aku nggak. Ini airnya di mana dong? Render distance-nya nggak bisa aku terlalu kuatin. Wah, di situ ada sapi. Dempet dua. Oke, kita langsung aja terjun. Aku juga nggak tahu ya. Oh, ini nih airnya, airnya. Wah, airnya begini ya. Nah, itu tuh ada chest tuh, ada chest, ada chest, ada chest, teman-teman. Nah, ini yang maksud aku, chestnya harus diambil ya. Wah, ini mode survival. Nah, ini ada diamond nih. Mantap, kita dapat treasure di mapnya ya. Ini kalau misalnya survival kayak gini nih, kita lapar dong. Wow. Oke, kita ke next level. Ini oh di sebelah sini ya, in the middle tuh ya, in the middle. Oke, wow, wah cantiknya, cantiknya. Ini ikoniknya dulu sih teman-teman. Buat ini ikoniknya itu kayak gini dulu ya. Jadi setiap orang record map ini pasti ini yang jadi thumbnailnya cuy ya, termasuk aku lah. Oke, kita mulai di tengah ya kata dia, in the middle. Oke, siap. Wah, wah, kecil tak ini. Wah, wih, mantap, mantap, mantap. Semuanya ini ya, percobaan pertama.
Wah, ini mana portalnya, cuy? Eh, portal. Iya, biasa main ada portalnya sih ya. Oh, itu tuh ada chest, ada chest. Kita ke chest dulu seperti biasa ngambil treasure-nya. Kata dia in the middle sih, in the middle ini kan airnya. Terus next levelnya kemana nih? Kocak, ini ada ya, ada pintunya ternyata aku nggak lihat. Oke, kita langsung next level. Widi, jago juga ternyata aku ya. Aku yakin sih kalau aku main sama Kutu nih lama nungguin Kutu doang ini dah. Untung aku nggak main sama Kutu. Apa nih? Cars. Oke, Cars. Kita nggak bisa lihat ke bawah ya. Ini suatu tantangan juga sih render distance-ku segini. Soalnya suruh dia itu kan far render distance-nya, tapi aku nggak tahu render distance far itu semana. Soalnya aku udah coba ini sampai full itu dia tuh nggak far ya. Ya mungkin sejauh yang aku bisa, PC aku sanggup kali ya. Oke. Iya. Aku dibohongin. Ternyata yang satunya itu wall ya, kalau nggak salah ya. Ya, lihat tuh di sini ada Beverly Fail 1. Nggak bisa ini dong aku. Nggak bisa ngebeat skor tertinggi ya. Wow. Ini. Oke, bisa. Ini aku kira ini nih air, coy. Oh, di sini juga ada air ya. Aku kira ini air, ternyata ini blok. Aku langsung lihat chest di situ. Oke, kita ambil dulu chestnya. Bukan ambil chestnya sih, maksudnya ambil diamondnya ya, bukan chestnya. Oke, kita langsung mulai. Dan di sini ada iron block ya, pasti di situlah pintunya gitu ya. Kita ke next level. Wih, gila, ini easy banget sih, udah langsung level 5 aja, weh. Nanti gitu-gitu gilaan susah nangis gitu ya kan. Oke. Ini kemana ya? Ya. Oh, langsung ada di sini nih jalannya. Tapi kita nyari chest dulu, teman-teman. Ah, chestnya di mana ya? Wah, ini ada terowongan. Tapi nggak ada chest. Oke. Ah, jatuh. Where are you, chest? I need you. Mana sih? Nggak lihat kan? Ada yang lihat nggak? Coba komen aja dari bawah yang lihat. Komen. Aku nggak lihat sih ini, sumpah. Iya, oke lah. Ya udah kita kabur aja ya ke next level. Ini sumpah map terlama, ini map jadwal banget ya kan. Map tertua mungkin nggak paham juga sih aku. Oke, ini ada glass ya, aku lihat ya, walaupun aku pakai better glass, jadi glassnya itu kayak apa, bening banget gitu. Oh, aku lupa nyari di sana ada ini nggak, chest. Oke, nggak ada chest di situ, cuman ada item-item doang gitu, cuman nggak ada chest ya. Ya kali mapnya segede ini aku mau nelusurin satu-satu. Terus kalau aku jatuh ke bawah naiknya lewat mana ya, ibu-ibu bapak-bapak? Asli ini mapnya gede banget, cuy. Nggak mungkin lah aku cari. Lama-lamain waktuku sumpah dah. Yaudah kita langsung aja deh ke next. Oke, di level selanjutnya ini ada tulisan apa nih? 00XOXOOX apalah ini ya? Nggak paham aku, woy. Oke, kita langsung buka aja. Ana lava, apa kita harus terjun di tengah-tengah lavanya gitu ya, terus ada airnya. Soalnya aku lihat di situ ada batu. Kemungkinan di bawah lava ini ada air sih. Yuk, kita coba ya. Mati, coy. Aduh, yang mana nih yang bolong nih, yang nembus ke air? Gimana nih? Apa kita harus lewat pinggirnya ya? Oke, coba kita lewat pinggirnya aja ya. Soalnya aku takutnya kejauhan dari airnya kalau aku lewat pinggirnya gitu loh. Ya ampun, ini menjebak semua dah. Wih, ayo, bener. Oke, untung aja aku gak mati ya, wih. Biasalah orang jago, orang pro. Muji diri sendiri kan gak apa-apa ya. Oke, kita jatuh dikit-dikit dulu. Jangan sampai jatuh over. Oke, ada ayam dong tiba-tiba. Awas ayam, nanti kamu jadi ayam bakar. Oke, di sini aku liat chest. Kita ambil lagi. Udah belum sih? Udah 4 dong dari tadi, udah berapa level? 4 doang ya aku kumpulin. Wow, aku kebakar pula lagi nanti. Mana nih? Portalnya? Oh, sebelah sini ya? Mana sih? Portalnya kok gak ada? Portal lagi ngomongnya. Kebiasaan mainnya tuh portal gitu loh. Oke, ini level 8. Kita buka. Oke, dari sini ya kita ya.
Wah, toilet dong. Kita bakal masuk lubang. Yaudah, langsung aja ya. Kita jangan lama-lama. Wah, ada apa itu? Ada apa itu? Oh, ada bot dong. Aduh, nyangkut. Ya elah, ada ini. Ada kapal ternyata ya. Untung aja aku tadi gak kena kapalnya. Gak kelihatan cuy dari atas. Kita terjun. Banyak ayam dah, heran. Toilet apa lah ini banyak ayamnya ya. Oh, ini dia ada chest. Oke, dapet 5. Berarti kita tinggal ke sebelah sana ya. Untuk ke next levelnya. Wih, ini pintunya gede banget dong. Ini dikira tikus apa ya? Lihat bawah. Oke, ini di next levelnya. Ini apa nih? Oke, udah ada ini ya. Ini kemana nih? Lah, kok kesini sih? Kemana nih? Oke, ini ada chest lagi. Oke, golden apple. Ini kemana ya? Oh, ini level 9. Kita makan dulu. Padahal kita udah mati ya. Oh, mungkin diamondnya taruh sini aja dah. Step by step, oke. Ih, gelapnya. Pusing. Kayak dari pinggir gitu, udah kayak kecoa. I try to land on the web. Oh, kita harus ke sini, oke. Sini ya berarti ya. Sumpah cuy, pusing banget ini. Oke, di sini. Terus ke nyangkut. Ya salah. Kocak, ya salah. Aku harus ke sebelah sana ya. Iya, gak dapet. Mati. Ya ampun, aku pusing gini loh. Mama. Oh, itu. Berarti kita harus ke bawah. Dan itu benar-benar step by step. Ya benar tadi, step by step banget ya. Ada, gimana ini? Kapan selesainya kalau kayak gini ya? Aduh, takut langsung. Oke, belum mati. Oh, belum mati. Dari tadi udah mati ya kan. Dibilang masih dibilang belum mati juga. Ini gimana sih? Oke. Kesana? Ya, kesana gak bisa aku cuy. Mau gak mau kita turun ini ya. Oke, kita turun. Oke, turun ke sini. Ini sumpah yang ini nih terlama sih. Oke. Saya aduh jangan cepet-cepet banget. Ya aku adanya mati. Tidak bisa ngulang dari atas banget ya. Ya elah. Gak ada ditaruh slime block kayak apa kayak gitu kan biar lebih mudah gitu ya kan. Oke, kita TP lagi. Ini level berapa lagi nih? Wow, masih banyak ya ternyata ya. Mungkin ini adalah level terakhir kita. Nanti level selanjutnya aku bakal mainin sama kutu gitu ya. Ya, pokoknya gitu lah ya. Oke, nah ini gelapnya. Ini kita dapat apa sih? Absorption itu apa lagi? Kita coba lihat tengah ya. Enggak. Aku lihat air di sini soalnya. Ya, ini one try lagi. Udah mungkin cukup segini dulu aja videonya. Nanti aku bakal terusin sama kutu air di level 11, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis. Ya, pokoknya kalau kalian suka, like aja sebanyak-banyaknya. Nanti aku bakal main sama kutu di episode selanjutnya. Subscribe juga channel aku. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Share juga. Jangan lupa follow Instagram aku di @viveri_s. See you on my next video. Bye-bye.